Selamat datang di channel Road Tours, channel yang membahas tentang wisata, kuliner, serta penginapan. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih sudah klik video ini ya, karena video ini akan memberikan rekomendasi buat kalian yang ingin berwisata bersama keluarga. Jadi stay tune ya. Nah, kali ini kita mau merekomendasikan tempat wisata baru yang lagi hits nih di sekitaran kota Depok. Jadi Depok ini merupakan kota perbatasan di Jakarta Selatan sebagai kawasan anak muda masa kini. Dan sekarang ada tempat baru nih yang lagi hits di kota Depok, namanya itu CGE Avenue Cimanggis. Jadi sesuai namanya nih, CGE ini singkatan dari Cimanggis Dock Estate, yang merupakan bagian dari kawasan dari perumahan CGE itu sendiri. Jadi diberi nama CGE Avenue Cimanggis, guys. Untuk CGE Avenue Cimanggis ini merupakan tempat nongkrong dan liburan terbaru di kota Depok. Untuk para pengunjung dapat menikmati aneka kuliner dari puluhan tenan yang tersedia. Selain itu, juga terdapat beragam aktivitas wisata yang seru-seru, cocok banget nih untuk liburan tipis-tipis bareng keluarga ataupun teman. Nah, ini kita udah mau sampai lokasinya nih, guys. Oke, untuk tiket masuk parkirnya itu 5.000 ya guys, dan ini flat. Jadi kalau kalian mau parkir 1 jam sampai 5-6 jam pun tetap 5.000 guys. Jadi menurut Instagram resminya SCG Venue, CGE Venue Cimanggis ini merupakan a new lifestyle NVNB Depok nih. Jadi untuk pengunjung itu dapat menikmati berbagai kuliner berkaitan olahraga dan juga menikmati sajian musik dengan suasana yang asik. Untuk CGE Venue Cimanggis ini buka setiap hari pada jam 10 pagi sampai jam 9 malam untuk di hari kerja guys. Tapi kalau untuk di akhir pekan itu dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Untuk berkunjung ke sini, kalian bisa menuju ke lokasi di Jalan Raya Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat guys. Oke, sekarang kita udah sampai parkirannya nih. Untuk parkirannya cukup luas ya guys. Nah, kalau ini untuk pintu gerbang utamanya nih guys. Untuk masuk ke sini itu gratis ya guys, jadi nggak dikenakan biaya sama sekali nih. Nah, di sini terdapat spot foto yang instagramable banget nih guys. Nah, ini buat kalian yang mau buat video 360, untuk fasilitasnya juga disediakan juga guys. Tapi berbayar ya guys. Di area ini juga banyak banget nih terdapat tempat duduk.
Jadi buat kalian yang mager banget nih buat jalan, kalian bisa langsung duduk-duduk santai aja sih, guys. Nah, untuk area ini itu adalah area untuk live musiknya, guys. Tempat ini nggak terlalu luas ya, dan juga ramah stroller nih. Dan untuk di lokasi ini juga banyak terdapat fasilitas toilet ya, guys. Jadi, untuk daya tarik utama si GE Venue Cimanggis ini, itu adalah wisata kulinernya. Dengan alun-alun yang besar, pengunjung tuh bisa memilih lokasi outdoor atau indoor sesuai keinginan. Untuk sajian kulinernya juga sangat beragam. Ada bakso Ben Hill, sate depan RSPP, mie ayam suka ganti, dan juga mie ayam resep nenek. Sebanyak lagi ya untuk sajian kulinernya. Kalau untuk harganya sendiri, di sini tuh masih relatif standar, guys. Nah, kalian juga bisa duduk-duduk sampai di seating area ini juga ya, guys. Selain wisata kuliner, kalian juga bisa mencoba bermain golf di area ini. Untuk dengan penampakan yang estetik, kalian juga bisa foto-foto juga ya di sini. Apalagi ketika malam tiba, suasananya tuh semakin indah dengan tata lampu yang apik. Untuk tarif wahana mini golf ini, untuk di hari kerja itu Rp30.000, sedangkan untuk di akhir pekan itu Rp50.000 ya, guys. Kalian ingin berkeliling dengan sepeda listrik? Tenang, di sini tuh tersedia juga nih, guys, untuk sepeda listrik untuk digunakan. Kalian bisa bermain sepuasnya ya dengan sepeda listrik ini. Untuk tarif sewanya, kalau 30 menit untuk sepeda listrik ini tuh harganya di Rp40.000. Kalau kalian mau sewa 60 menit, itu di Rp75.000, guys. Dan kalian yang beragama muslim, kalian jangan khawatir. Di sini juga disediakan musola juga ya. Like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. Brainstore yang dikenal dengan kegiatan menunggang kuda membuka cabang baru, yaitu di segi avenue ini. Jadi buat kalian yang mengunjungi di tempat ini dan membawa anak-anak, pasti suka banget deh untuk aktivitas berkuda ini. Selain wisata naik kuda, ada juga panahan pet corner dan juga feeding bird, feeding pony, mini train, sepeda listrik barrel, dan juga lain-lain. Cocok banget deh buat anak-anak dan juga orang dewasa juga ya tentunya. In a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me.
I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. Tarif menunggang kuda ini untuk kuda kecil itu di Rp30.000, sedangkan untuk kuda yang cukup besar itu nanti di Rp40.000, guys. Kalau untuk tarif naik delman ini itu Rp50.000 ya guys, baik untuk satu anak kecil dan juga satu orang dewasa. Di sini juga terdapat untuk area ATV, guys. Nah, di sini juga ada kereta api mini nih, guys. Jadi, buat kalian yang membawa anak kecil, pasti seneng banget deh kalau untuk naik kereta mini ini. Karena kalian akan diajak untuk berkeliling lokasi CG Avenue Cimanggis ini untuk melihat semua pemandangan yang ada nih.
ada kebun binatang mini juga nih. Untuk anak-anak bisa memberi makan burung dan juga kuda poni. Tapi masih progres juga ya guys. Di sini juga terdapat wahana panahan nih, tapi masih progres pembangunannya nih guys. Sekian dulu ya video dari kita. Terima kasih.